itu Quran ni. Sehingga kamu tak cinta ni. Kita ni bab Quran memang cipin lah orang ni. Tak kita kalau jumpa Quran buat. Quran buat. Ya saya. Tak tak jumpa Quran jumpa. Buat. Junjung siapa suruh tu? Ini yang punya perbagaan tu. Jumpa Quran ya? Kita Quran duduk meja ni. Kita ada meja sebelah. Okay. Bila lah Nabi kata bila kau jumpa Quran junjung lahir. Ada. Nabi kata suruh baca kan. Pak pelik semua. Yang dia suka Quran kalau jumpa dia junjung. Kedua Quran dia suka susun. Kita tengok masjid suar. Suar kita telah ada Quran. Tadi kan? Jom susun. Apa dia tulis dekat pasun tempat, tempat Quran tu? Sila susun semula kan? Dia suruh baca, suruh susun. Saya selalu suka pergi suar masjid, saya tengok. Tak ada harapan suar. Jangka ambillah susun balik cintu kan sila susun semula memang dia susun dia kecil susun tak akhirah bagus susun bagus sebab dia tak pergi ke Mekah ini semua hakoh komkah itu tuan-tuan kalau pergi ke Mekah dia ada pekerja tu kalau tengok yelah tapi itu orang Melayu mana nak faham tak dia dekat belakang baju itu dia tulis tukang susun Quran di mana dia kan? di Mekah yang di Madinah tak pasal sangat pasal dia tak pakai baju itu di Mekah dia tulis yang ini kerja di susun Quran dia tengah pergi sejak tiang susun Quran kerja di susun Quran lain dia susun Quran sahaja lain dia dapat duit dia tulis buat tentang aku kerja di susun Quran tak nak semua tuan dia ada orang yang kerja di susun Quran itu yang cerita yang ini kita. Lepas tu kesukaan kita tadi menyuruh Quran susun Quran satu lagi wakaf Quran sila kerja tu kan Quran kat suara tu dah mengundung nak baca tak wakaf lagi wakaf tu je kerja tu bagus tapi kadang-kadang tak kena jadi maknanya kenapa sebab kita buat ni ikut biasa orang buat gitu kalau nanti je bapak dia saya nak wakaf Quran untuk bapak saya kan jadi senang. Jadi dia pun tak payah nak beramalah. Orang baca, bapak dia otomatik dapat. Itu mudah. Lepas tu dia kira Quran, jadi baki. Jadi dia tak payah nak beramal untuk bapak dia. Orang dia baca. Ya, jadi masuk. Kira-kira betul lah. Ini pahaman orang kita tentang Quran. Jadi betul lah soalan tadi. Cerita ni semua ni nak membetulkan soalan tu juga. Mana soalan tu betul? Yang saya cerita tadi, semua tu tuan-tuan nak tunjukkan soalan ni betul mana tak salah soalan tu faham tak faham? Tak faham mana Ustaz Ahmad Husni tanya tadi tu betul soalan tu betul cara dia tanya tu soalan tu betul faham ke tak faham? Belum jawab soalan lagi saya nak kata soalan dia tanya tu betul macam kita kata lah berapa ekor orang yang ada dalam dewan salah ke betul soalan tu? Soalan salah lah betul tak? Yang ni soalan tu betul lah faham kan dia tak faham lah nak maknanya soalan tutup ni yang cari ni korang kami saya nak usah anus ni dan dia nak kan kami macam ni lah dia tanya soalan saya soal balik tuan-tuan sekalian betul itulah yang berlaku dalam masyarakat kita pelik semua kan kita ngaji Quran eh mati kata tarana pun jangan main. Kalau menantu tu mengaji Quran sedap saya tiga-tiga ni jangan suruh saya menyanyi lah dua ni boleh lagi masuk yang ni bagi kau matri memang tak menyanyi dengan suruh pil bukan tuan-tuan dia rasa sedap dengan saya rasa sedap memang tak sedap tu nah, orang kita kalau taranum tu memang hebat tu dia kalau dengar orang mengaji taranum dia kata sedap saya suka semua. Kan? Tapi jambul, jujur juga kena. Nampak tak? Dia suka betul, suka. Tahu lah dia kata suka lah. Ini dia panggil suka-suka. Faham?
Tak, ini sudah terbiak, tidak sebut itu, tuan. Sebab itu, kenapa kita, Quran macam-macam dah ada tadarus Quran. Tadarus itu kan? Ini bulan Ramadan, materi dia tadarus. Jadi kan, istilah orang itu saya, tadarus dia nak diparahin ya. Mana-mana, tuan tanya kan, selesai ini, kami itu sih, giling, tuan. Mana semua pun, semua diparahin. Walau kaki, itu sih, 1-15. Siapa suruh itu? Bila Nabi kita baca Al-Quran, lelaki 1:15, perempuan 16:30. Jadi kita peraih. Ini 1:15, yang ini 16:30. Lepas tu buat tak? Kemudian cuci. Belanja 7 zuk, lelaki 7 zuk. Kan? Hisap kau pula. Tambah sikit. Ha, ketam itu di kami, ketam dah semua kami. Lepas tu belunggu pula tu. Lelaki perempuan, hari ini hilang. Kan, menyelak langsir tu, bukan menyelak tu. Dia nak si, berapa? Kami ni dia 8 tujuh, kami 6 ke tujuh. Betul ke tu? Tapi cuba semua macam ni. Semua bukan lintang bukang ni. Kan, buhal. Sungguh tu tak. Sebab itu orang kalau baca, saya pengalaman tu, Ustaz. Kalau tak darus ni, jangan teguh. Berani teguh. Berani teguh. Apa yang pusing mungkin naik? Thank you.